Bilang ini lontong ngapain ngikut-ngikut gue? Ngapain ngikut-ngikut sih? Bilang nggak usah lah, nggak usah aneh-aneh. Bilang udahlah, saya mau pulang, saya mau istirahat, saya capek dari Bali. Oke. Begitu sampai rumah, rumahku kenapa penuh dengan asap? Padahal tidak ada orang di rumah. Asap. Sampai ku cek ke dapur, nggak ada yang nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spooky for Nightmare Site, di mana malam hari ini kita akan menelpon salah satu dari insan muda dan mereka akan menceritakan pengalaman seramnya langsung bareng Dimas. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika suka video-video yang ada di YouTube-nya Arden Radio, karena gak cuma Nightmare Site aja, banyak juga video-video lainnya. Tapi khusus Nightmare Senin sampai Jumat jam 8 malam, itu kita akan share konten-konten seram. Ya, terima kasih buat kamu yang baru aja nonton channel YouTube-nya Arden Radio. Kita selalu menampilkan video-video yang pastinya seram. Salah satunya adalah Spooky Phone Nightmare Site ini. Sebelum itu jangan lupa dan ingat, jangan nonton Spooky Phone Nightmare Site ini sendirian. Dan yang sudah terhubung di line telepon kita untuk Spooky Phone Nightmare Site hari ini adalah Bunda Joan. Hai Bunda, apa kabar? Hai juga, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bunda ini sebenarnya sering banget loh insan muda datang ke Ardan buat dengerin Nightmare, ya kan? Iya, kalau lagi di Bandung. Kalau lagi di Bandung. Biasanya emang di mana? Di Bali ya, Bunda? Di Bali, aku di Bali. Di Bali. Jadi ada sambil usaha ada catering juga gitu kan. Jadi buat. Iya. Oke. Dan ini pasti ceritanya serem nih dari Bunda Joan ini nih. Oke, Bunda mau cerita apa hari ini di Spooky Phone? Kebetulan nih aku tuh ada pengalaman yang dibilang terbilang baru ya. Oke. Terbilang baru. Baru nih. Baru banget kejadiannya itu setelah aku dengerin Nightmare Site via aplikasi ya, aplikasi. Okay. Kebetulan aku mau pulang ke rumah gitu. Ah, okay. Di perjalanan di Bali, aku kejadian di dua Bali. Kali. Waktu di Bali atau di Bandung? Bandung. Dari Bandung. Aku dari airport. Oke. Okay. Ke Bandung. Posisi waktu itu malam. Malam, oke. Okay. Nah, okay. Kejadiannya setelah aku dengerin Nightmare Site juga gitu. Oke. Okay. Nah, itu aku kan biasa dari airport dari apa? Suta. Lewat dong ke lewat jalur Cipularang. Nah, di daerah yang mau masuk ke daerah Bandung, okay, yang terkenal angker ya. Kilometer di situ karena gitu ya? Kilometer 9 berapa aku lupa, tapi setelah jembatan yang banyak pohon-pohon tinggi. Yes, oke. Okay. Lebih tepatnya banyak pohon tinggi. Posisi waktu itu aku nyetir sendiri. Oke. Okay, aku nyetir sendiri. Karena mobil aku taruh di airport, aku nyetir sendiri. Nah, itu antara sadar nggak sadar, tapi aku yakin aku sadar. Aku melintas, tiba-tiba di tengah itu ada sesosok tinggi hitam besar, tapi dia telungkup, duduk jongkok, kayak anak yang lagi apa tuh, punduk, megang kaki gitu. Enggak, megang kaki gitu, kayak duduk. Yeah. Kayak duduk megang tapi, kaki nih, aku, jongkok gitu ya. Aku merinding nih ceritanya nih. Okay. Allahu Akbar. Nah, itu aku cuma bilang ini bukan yang hal yang di logika ya. Bukan hal logika nih. Aku bilang, kalau aku banting ke kiri aku kena truk. Okay. Aku banting ke kanan kena bus. Okay. Aku cuma teriak Allahu Akbar, aku tembus set. Aku jalan alhamdulillah. Nah, udah begitu sampai Bandung, aku lewatnya salah jalan lagi, lewat Pasupati. Disitulah mulai lebih parah lagi kejadiannya. Waduh, ada apa Bunda di Pasupati? Di Pasupati, ya Allah, merinding sebadan-badan. Pertama wangi banget di mobil tuh. Okay. Sampai ku buka kaca, kok kaca ditutup lah wangi gitu kan? Ku buka kaca dong, penasaran. Penasaran aku nggak pakai pewangi mobil juga enggak gitu. Wanginya sama sekali enggak. Wangi gimana? Wangi bunga. Wow. Bunga. Melati gitu. Bunganya itu bunga melati, ada mawar-mawarnya gitulah. Oke. Okay. Aku cuma bilang, emang aku orangnya ya
dibilang songong-songong kali ya menurut iya. makhluk kayak gitu. Songong bilang, dan sensitif nih Buddha ini ya. kalau mau ikut, ikut duduk manis, enggak usah ganggu aku lagi perjalanan, aku lagi bawa mobil. Oke. Okay. Kalau aku diajak sama kamu, maaf, aku masih hidup, masih ada tanggungan. Aku bilang gitu. Oke. Okay. Enggak berapa lama meter hilang, aku tutup lagi dong. Oke. Okay. Ke jendela. Ada 100 meter, aku baru jalan lagi. Bau bangke dong, Dimas. Ya ampun. Udah baunya segar, nih, wangi jadi bangke. Bangke. Itu sampai turun loh. Sampai turun arah gazebo. Oke, okay. Iya, 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 iya. Ya. Nah, kau bilang ini lontong, ngapain ngikut-ngikut gue? Ngapain ngikut-ngikut sih? Bilang gak usah lah, gak usah aneh-aneh. Bilang, udahlah, saya mau pulang, saya mau istirahat, saya capek dari Bali. Oke. Okay. Begitu sampai rumah, rumahku kenapa penuh dengan asap? Padahal tidak ada orang di rumah. Asap? Sampai ku cek ke dapur, gak ada yang nyala. Jadi ada asap ngepul gitu? Ngebul banget, asap semua. Oke. Okay. Sampai di situ aku sakit dan diurut, ada tukang urut gitulah panggil. Ternyata dia nempel di kaki aku. Waduh, itu dari Cipularang atau beda lagi? Dari berarti? Cipularang, dari Cipularang. Jadi kayaknya mungkin dia yang menarik hal-hal itu untuk masuk karena posisi aku di mobil sendiri juga. Dan waktu pas yang kejadian di rumah asap setelah aku pulang itu kan kebetulan adik aku datang. Habis dari luar, kok banyak asap ini? Yang masak siapa gitu. Itu sampai ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar aku, tapi kamar belakang enggak. Oke. Okay. Nah, di asap itu enggak ada bau-bau apa gitu. Cuman asap doang. Enggak. Cuman asap doang dan sekilas aku lihat wajah. Wajah. Oke. Okay. Kayak gimana wajahnya? Kalau dideskripsikan. Kalau dari penglihatan aku, wajahnya itu sosok kakek-kakek. Sosok kakek-kakek. Cuman ya karena mungkin ada yang di samping aku, mungkin Dimas udah tahu lah ya. Iya, iya. Okay. Aku seperti apa? yang putih ini yang berontak. Makanya aku masih bisa tetap beraktivitas. Meskipun kaki aku ya waktu pada saat itu memang sama sekali digerakkan pun sulit. Sakit tapi tidak beralasan ya. Okay. Karena dibawa sempat penasaran dibawa ke dokter kan karena ini sakit apa sih gitu. Masa sih cuma nyetir segitu aja sakit. Biasa keluar kota aja enggak apa-apa gitu kan. Iya. Dicek pun enggak ada apa-apa. Ternyata ya itu akhirnya ya aku minta bantuan juga tukang urut aku malah sakit begitu di tukang urut aku langsung sakit. Enggak bisa jalan. Balik nempel kali, balik nempel ke tukang urutnya. Iya, itu jadi hawa negatifnya tuh masuk ke tukang urut aku. Nah, akhirnya begitu dinyalain, apa ya, kalau bilang tuh kalau dibalikin kayak canang, tapi bukan canang sih sebetulnya, saji. Okay. Kopi hitam tanpa gula gitu, enggak diaduk. Okay. Terus aku kan kebetulan di rumah suka sedia dupa ya, dupa dari sana, dari Bali aku selalu bawa, aku nyalain itu, nyalain rokok, dari situ udah aman. Dan asap itu pun langsung hilang, set, langsung hilang begitu dinyalain. Oke, langsung pergi ya. Branding aku dengernya. Ampun, emang kalau bunda ini nih sama dia sensitif ya bisa dibilang dan ada yang ngaping juga. Waktu itu sempat kalau pernah lihat salah satu ini kita pernah posting juga ya kalau nggak salah di Instagram. Itu tiba-tiba ada yang masuk ke bunda ya. Set. Marah-marah ternyata ya. Padahal gak ada maksud apa-apa. Iya benar banget. Oh luar biasa. Cuman ya, cuman ya itu dibilang percaya gak percaya. Tapi memang ada. Memang ada, ya betul. Terima kasih Bunda udah berbagi pengalaman selamanya di Spokevo Nightmare Set ini. Thank you ya Bunda, sehat-sehat selalu. Iya, oke. Oke. Itu tadi Bunda Johan, salah satu insan muda yang juga sering datang dengerin Nightmare Set langsung di Ardan, di room 159, dan pernah
ada interaksi juga dengan yang ada di sini di Arden ya. Jadi untuk insan muda juga yang ingin merasakan sensasinya nih ya, dengerin langsung di Arden itu boleh banget setiap hari Kamis nih, kan sekarang Selasa, Rabu, hari Kamis, siapin aja waktunya buat datang ke Arden Radio. Nanti di masa ada Kang Jeff juga yang biasanya membuka interaksi buat insan muda yang datang langsung, karena setiap minggunya itu beda-beda loh. Ada yang tiba-tiba sosoknya perempuan, anak kecil atau apa yang ya serandom itu, apa yang nanti bakal kita temuin di Arden setiap minggunya berbeda dan punya cerita tersendiri. Buat yang datang juga bisa berexperience merasakan kantor terangker ini gitu. Kalau di malam hari kita matikan semua lampunya dan apa nih akan terjadi. Jadi boleh banget di room 159. Terima kasih banyak insan muda yang udah nonton Spookyphone Nightmare Site hari ini. Buat kamu yang ingin ditelepon, boleh kirim nomor aktif kamu ke email kita nms@ardenradio.com. Nah, siapa tahu minggu depan kamu yang kita telepon untuk berbagi pengalaman seramnya di Spookyphone Nightmare Site. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan pernah nonton Spookyphone Nightmare Site ini sendirian.